Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Jet Channel. Hari ini kita akan melihat kondisi dari pasca pergeseran tanah yang ada di Desa Curug Panjang, tepatnya ada di Kampung Cihuni ya, sahabat Kak Jet. Akan direlokasi oleh pemerintah karena tempat ini menurut sumber tidak bisa ditempati oleh masyarakat, dan akan direlokasi sebanyak 56 kakak. Dan rencananya menurut sumber yang di tahun ini akan segera dilakukan relokasi. Dari itu kita saksikan, sahabat Kajet ya, kita lihat kondisi rumah-rumah warga yang terlihat sudah rata dengan tanah pasca terjadinya bencana alam, pergerakan tanah yang mengakibatkan rumah masyarakat luluh lantak dan tidak bisa ditempati kembali. Jangan lupa like, share, and subscribe, sahabat Kajet. Oke, kita lihat ya. Kondisinya saat ini seperti ini, sahabat Kajet ya. Jadi ada rumah panggung yang kondisinya seperti ini. Rumah panggung tidak rubah. Ya. Inilah kondisi kediaman rumah-rumah warga ya, sahabat Kajet, yang terdampak bencana alam pergeseran tanah. Oleh masyarakat sudah dirubuhkan ya, diambil material-material yang bermanfaat seperti bata, kusen, kenteng, dan lainnya yang sekiranya masih bisa digunakan, diambil. Dan akan dimanfaatkan, digunakan kembali. Itu sama rumah warga juga yang sudah diratakan ya oleh pemiliknya sendiri, karena rumahnya sebelumnya juga sudah ambruk karena dengan adanya pergeseran tanah, membuatkan tempat berteduh seperti itu, tempat berteduh karena rumahnya sudah hancur ya, tidak layak ditempati dan sekaligus dibongkar oleh pemiliknya.
Kita nanti lihat ya, sahabat Kaljet, ke rumah salah satu warga Kampung Cihuni, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Kita nanti berbincang sama salah satu pemilik rumah yang satu terdampak pergeseran tanah. Nah, ini lihat sahabat Kaljet ya, pemilik yang melihat kondisi rumahnya sudah seperti ini. Nah, kita ngobrol langsung ya. Pak, ini kejadian kan sudah lama nih. Kejadian udah 5 bulan. Terus pemerintah juga udah hadir ya? Udah. Udah bantuan juga udah cukup mungkin, Pak ya. Diterima, Pak, bantuan-bantuan. Diterima. Alhamdulillah. Terus saat ini tinggalnya di mana, ngontrak? Tinggalnya saya di rumah paus dia, Kampung Tegal. Oh, tempat-tempat saudara? Iya. Dan senang nggak Bapak nanti Bapak akan direlokasi? Saya sangat senang sekali. Sangat senang ya? Iya. Banyak-banyak terima kasih sama pemerintah setempat. Mm-mm. Direlokasi tahu nggak bahannya di mana Pak? Ya tahu. Di mana Pak? Di Curug Seeng. Curug Seeng di blok mana? Blok Rahong. Di blok Rahong ya. Bapak sendiri memiliki anak berapa? Anak 4. 4 ya. Sudah keluarga semua? Cuma satu yang belum, 3 udah. Kalau usahanya Bapak sehari-hari apa? Ya, saya sih di kampung usahanya serabutan ya. Mm-mm. Usaha apa aja saya, kadang-kadang tani, apa gitu. Terus ini Pak, terkait dengan musibah Bapak nih. Rumah yang dulu dibangun, terus juga mendapat musibah. Gimana Pak? Hati seperti apa Bapak sendiri? Pertama saya sangat sedih sekali, sangat prihatin sekali. Iya. Yeah. Saya ini musibah bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah menimpa kami semua Kampung Cihuni ya. Kampung Cihuni. Maka itu saya berterima kasih atas bantuan segala dari pejabat dari bawah sampai ke atas. Saya sangat berterima kasih atas bantuan di bidang apapun. Mm-hmm. Saya sangat berterima kasih. Jadi Bapak merasa puas ya, merasa terhadap puas, pemerintah ya? Iya. Karena perhatiannya sudah lebih dari cukup ya Pak? Lebih dari cukup. Saya tinggal di sini sudah 40 tahun. Oh, sudah 40 tahun. Ya. Warga asli ya? Warga asli. Mm-mm.